Kabupaten Melawi, tepatnya jam 10.00 untuk banjir sudah membuat putus jalan, terutama jalan provinsi, jadi tidak bisa dilalui atau dilewati yang mau ke Melawi maupun yang akan keluar Melawi. Ada 6 titik jalan yang berada sebagai penghubung utama sudah terputus, tidak bisa siapapun, kendaraan apapun yang dilewati. Mohon kepada masyarakat yang akan beraktivitas hati-hati, tingkatkan. Untuk di beberapa titik ada yang sudah terputus jembatan, kemudian juga dalam kedalaman sudah ada yang 2 meter, paling tinggi 2,5 meter. Mohon kepada masyarakat dan semuanya, saudara-saudara saya, rekan saya, teman-teman saya, tetap jaga kesehatan. Mari kita saling bahu-membahu, bergenangan erat, bantu masyarakat. Kami ada, kami hadir untuk masyarakat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan buat kita masyarakat Melawi.